Allahu 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 Allah Allahu. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حضرات والحاضرات جماعة مغرب yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bermajelis di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kesungguhan kita dan kesabaran kita menghadiri majelis, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ada pada bab yang ke-37, bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrim man ahallallahu aw tahlil ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab barang siapa yang mentaati ulama atau umara dalam hal mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Pada bab ini jamaah sekalian, Syekh Muhammad At-Tamimi sebagai penulis dari kitab ini rahimahullah ta'ala menyinggung tentang salah satu jenis kesyirikan, yaitu syirkut ta'ah, syirik ketaatan yang dimana ketaatan yang dilakukan itu sampai mengantarkan dia kepada kesyirikan. A'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita memperhatikan judulnya jamaah sekalian yang dibawakan oleh syekh ini, maka pembahasan ya penulis hanya berkaitan pada perkara penghalalan dan pengharaman. Penghalalan yang Allah haramkan dan pengharaman yang Allah halalkan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya mentaati ulama dan mentaati pemimpin itu asal hukumnya disyariatkan dan bahkan hukumnya wajib. Namun ada perkara-perkara yang ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya menghalalkan mengikuti mereka, ya semoga tidak ada mengikuti mereka dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya maka ini termasuk hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Ketaatan itu jamaah sekalian ada beberapa jenisnya. Yang pertama, ta'atu al-mutlaqah, ketaatan yang mutlak, yaitu ketaatan hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Artinya tidak ada jalan kecuali untuk taat kepada Allah saja. Ya, karena sesungguhnya semua yang Allah perintahkan tentunya ya sesuatu yang untuk maslahat kita semuanya.
Dan bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita sudah mengatakan raditu billahi robba. Aku telah meridai Allah sebagai Tuhan kita, Tuhanku. Raditu billahi robba, aku telah meridai Allah sebagai Tuhanku. Bagaimanapun karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka wajib bagi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Tidaklah suatu perintah yang diwajibkan atas kita kecuali untuk maslahat kita juga, dan tidaklah ada suatu larangan yang Allah larang ya dari kita kecuali itu untuk maslahat kita juga. Dan Allah sama sekali tidak membutuhkan hambanya, tidak membutuhkan makhluk. Wallahu ghani, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kita. Seandainya law anna awwalakum, ya, seandainya orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, ya, semuanya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kitalah yang justru butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh penglihatan. Ya. Ada orang yang punya mata tapi tidak punya penglihatan. Ada punya telinga tapi tidak punya pendengaran. Punya lisan tapi tidak bisa berbicara. Nah, kita butuh oksigen dari Allah Subhanahu wa taala, butuh fasilitas dunia ini untuk hidup. Makanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La tu'alliq qalbaka illa billah. Janganlah kalian menyandarkan hati anda kecuali hanya kepada Allah. Karena ini bentuk perealisasian daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, iya, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta. Karena orang yang bergantung kepada makhluk, bergantung kepada manusia, berharap penuh kepada manusia, pasti akan kecewa. Karena makhluk, manusia itu juga sesuatu yang lemah dan tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketaatan mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Man yuti ar-rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Mentaati Rasul yang mengutusnya, mengutusnya untuk memberitahukan manusia perintah dan larangan. Yang pernah kita bahas bahwasanya, ya, pelecehan kepada utusan atau pengurangan hak kepada utusan atau tidak didengarnya utusan itu bentuk penghinaan kepada yang mengutus. Bentuk penghinaan kepada yang mengutus. Olehnya itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus salah seorang sahabat, ya, mengutus salah seorang sahabat untuk membawa surat kepada ya Raja Romawi saat itu. Namun di pertengahan jalan dibunuh utusan tersebut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan menyiapkan pasukan untuk melawan Romawi. Ya. Ini karena utusan. Apalagi kalau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita wajib mentaati Rasulullah? Karena Rasulullah merupakan utusan Allah. Namanya Rasul adalah utusan Allah. Rasul artinya utusan Allah. Rasul utusan Allah. Ya. Jadi wajib kita mentaati Rasulullah karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Secara mutlak, karena semua yang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ya
Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, tapi itu malaikat adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam permasalahan risalah. Iya, terkhusus dalam permasalahan agama ini. Karena terkadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya untuk masalah urusan dunia, masalah ya sesuai dengan dirinya sebagai seorang manusia biasa juga terkadang memiliki ya suatu sikap yang tersalah, tapi hanya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ahallallahu laka, mengapa Allah halalkan bagimu? Abasa wa tawalla, Allah langsung tegur. Ya ketika ada terjadi kesalahan dari sisi ya manusianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita di sini sebutkan atiur rasul, taatilah Allah dan taati rasul. Namun ketika menyebutkan wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin dan ulama kalian, di sini tidak diikutkan wa atiu. Ya, tidak disebutkan untuk ketiga kalinya wa atiu. Taatilah. Karena ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulullah. Adapun kepada ulil amri, pemerintah, pemimpin dan ulama, itu hanya ditaati di saat apa? Menyuruh sesuatu yang tidak menyelisih syariat ini. In kuntum tu'minuna, ya, disebut fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itulah ya, yang demikian itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum, dalam surah Muhammad ayat 33. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian merusak atau menghapuskan amalan-amalan kalian. Karena ketika kita tidak mentaati Rasulullah, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan amalan kita terhapus. A'udzubillahi min dzalik. May yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa mentaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'innillah, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Kalau rasul tidak ditaati, apa gunanya diutus? Kita itu diutus kepada kita rasul agar kita mentaati Rasulullah, agar kita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap orang mau beribadah sesuai yang dia mau, berkreasi sendiri, apa gunanya rasul diutus? Rasul itu diutus untuk mengajari manusia, mengarahkan manusia bagaimana tata cara ibadah yang benar. Tentunya seperti sholat misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shollu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dalam manasik haji dan umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik dariku. Jadi bukan sembarangan, bukan sekedar niat saya baik ini ustaz, tapi cara kita salah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu masalah ibadah, terutama ibadah mahdhah, ya tidak ada ya campur adunya dalam masalah dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang dari rasul maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang dilarang tinggalkanlah. Fattaqullah innallaha syadidul iqab, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaan atau hukumannya. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, jamaah sekalian, wajib kita mengamalkan semua hadis pada semua bab dalam agama ini, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum-hukum Islam.
Karena ayat ini tadi Allah mengatakan semua apa yang datang dari Rasul ambillah. Selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih. Kenapa jemaah sekalian? Hadis itu ada dua jenis. Ada hadis yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari kalangan sahabat. Ada hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan maksimal 3 orang, 1 atau 2 atau 3 orang saja. Itu hadis ahad. Nah, ada sebagian kelompok yang mereka mengagungkan akalnya, mereka tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Sehingga di antara mereka ada yang tidak percaya azab kubur, tidak percaya dengan tentang adanya orang kesurupan dan beberapa mizan, sirat, tidak percaya dengan hal tersebut. Karena mereka memilah-milah hadis. Semua mereka yang masuk di akal mereka, mereka terima. Kalau tidak masuk di akal mereka, mereka tidak terima. Walaupun itu dari Sahih Bukhari. Padahal jamaah sekalian berbahagia, ya, ulama kita sudah sepakat bahwasanya apa? Kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau mengatakan ini tidak masuk di akal, itu akal Anda. Karena akal Anda kurang sehat. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa kita katakan akalnya kurang sehat? Karena mereka, ya, dalam masalah yang gaib, mereka mengkiaskan permasalahan yang gaib dengan sesuatu yang dia lihat. Kalau tidak masuk di akalnya, dia tidak terima. Kita katakan kepada mereka misalnya, roh, apakah Anda punya roh? Yakin? Punya roh. Bagaimana bentuknya roh? Ada yang pernah lihat rohnya di situ? Bagaimana bentuknya? Apakah persegi panjang? Ya. Atau lingkaran? Bulat-bulat? Tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi kita yakin ada roh. Kita punya roh. Ya kan? Kita punya roh. Namun kita tidak berani mengatakan roh itu bentuknya persegi panjang atau persegi empat atau prisma segitiga kah? Tidak ada yang berani mengatakan demikian karena kenapa? Tidak pernah dilihat. Tapi kita yakin akan keberadaannya. Kalau kita sudah tidak punya roh, kita sudah mati. Kenapa bisa kita yakin itu? Karena Allah yang telah menjelaskannya. Allah yang telah menjelaskannya. Nah, masalahnya orang ini, sebahagian orang, dia samakan hal yang dia lihat dengan yang gaib. Itu tidak masuk di akal ini, saya tidak pernah lihat seperti ini. Hal-hal yang kita lihat saja jemaah sekalian, dahulu orang itu tidak tahu apa itu HP Android. Dahulu orang itu tidak bagaimana bisa terbang. Makanya dibikin sayap sendiri. Tapi ketika sudah ada pesawat terbang, baru dipercaya, oh ternyata orang bisa terbang dengan pesawat. Kenapa? Dia tidak pernah melihat sebelumnya. Namun kalau sudah melihat, barulah percaya. Nah, orang yang beriman, dia tidak menganalogikan, apa sih, mengkiaskan. Apa sih bahasa yang paling mudah ini? Dia tidak menyamakan sesuatu yang dia lihat dengan sesuatu yang tidak dia lihat. Tidak bisa disamakan itu. Justru kita samakan, kita termasuk orang yang zalim. Sama halnya kalau kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita meyakini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau kita ya Allah itu yakin ada. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tidak usah kita berkata-kata bagaimana caranya turun. Ini masalah gaib. Anda tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan yang Anda lihat dengan hal yang gaib. Tidak bisa disamakan. Kalau Anda samakan, berarti Anda harus samakan Allah dengan makhluk. Paham ini ya? Jadi kewajiban kita hanya meyakini. Sama tadi dengan roh. Roh itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lihat, tapi kita yakini keberadaannya. Dan kita tidak berani. Roh itu bundar. Tidak berani seperti itu.
Makanya jangan mengatakan bagaimana Allah turun. Jangan berkata-kata demikian. Yakini saja Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Jangan lagi mengatakan sepertiga di Indonesia, Amerika, Saudi, beda. Jangan, tidak boleh jamaah sekalian. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan seperti itu, tidak bisa. Kita cukup meyakini. Dalam hadis qudsi disebutkan, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala membagi dua itu suratul Fatihah. Seperdua untuk Allah Subhanahu wa taala dan seperdua untuk hambanya. Allah mengatakan, kalau hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani rabbi, hambaku telah memuji saya. Pertanyaan sekarang ya mas kalian, berapa orang yang sholat? Apakah waktunya berbeda-beda atau sama? Berapa yang sholat di Indonesia, berapa sholat di Saudi? Allah jawab semua itu. Makanya jangan membagaimanakan. Kita tidak tahu masalah yang gaib. Ya, yaumul hisab, coba sekalian. Setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu jemaah sekalian. Wallahu sariul hisab, yang paling cepat hisabnya. Kita tidak bisa membayangkan seperti itu karena masalah gaib yang tidak pernah kita lihat. Kita, kewajiban kita hanya meyakini, tidak boleh membagaimanakan. Karena sebagian orang mengingkari hadis-hadis yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak masuk di akalnya. Ini menandakan akalnya tidak sehat. Kenapa kita katakan akalnya tidak sehat? Karena dia menyamakan sesuatu yang terlihat dengan yang tidak terlihat. Paham ini ya? Orang yang akalnya sehat tidak akan pernah menyamakan yang dilihat dengan yang tidak dilihat. Tidak akan pernah. Ini akal yang sehat. Makanya kaidah ulama kita mengatakan, ya, dalil yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Akal yang sehat akan tunduk karena Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Innal kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah yang berbicara langsung. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita yakin setan itu ada. Ada pernah melihat setan sini? Bagaimana bentuknya setan? Malaikat? Tidak pernah. Makanya kita tidak pernah bisa mengatakan, oh, malaikat seperti ini, begini, begitu, setan seperti ini. Kita yakin keberadaannya, tidak bisa kita membagaimanakannya. Jadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin hanya mengimani keberadaan semua itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak bisa diakal-akali. Tidak bisa diakal-akali. Nah, ini tentang apa jemaah sekalian? Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya apa? Kita wajib menerima semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mentaatinya dan apa? Dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketaatan yang bersyarat. Ketaatan yang bersyarat ini kepada pemerintah, pemimpin, para ulama. Artinya apa? Tidak mutlak. Selama mereka menyuruh kita kepada sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat ini, maka kita taati, apalagi itu untuk kemaslahatan umat manusia. Baik ya, ini sudah dipaham ya, antara ketaatan mutlak dengan ketaatan yang bersyarat. Maka Nabi SAW mengatakan la ta'ata, tidak ada ketaatan li makhlukin, kepada makhluk, fi maksiatil khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Tidak boleh kita mentaatinya kalau dia menyuruh kita kepada kemaksiatan. Dan kalau dia mentaatinya dalam kemaksiatan dan dia mampu untuk menghindar, maka dia telah terjatuh pada syirik ketaatan. A'udzubillah min dzalik. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, teman sekalian, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara sifat mereka, di antara
kekhususan mereka, mereka itu tidak punya imam, mereka itu tidak punya imam yang diambil semua perkataannya secara mutlak, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah mengatakan, Imam Malik rahimahullah mengatakan apa? Beliau sedang mengajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau mengatakan rahimahullah dalam maknanya kullu qaulin, setiap perkataan yuraddu wa yuqbal, bisa ditolak dan bisa diterima, illa qauli sahibul qabr, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataan yang punya kubur ini. Dan imam mazhab yang empat sepakat dalam perkataan mereka, walaupun lafaznya berbeda. Maknanya mereka mengatakan apa? Setiap ada perkataan atau pendapat kami yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapat kami dan ikutilah hadis. Walaupun apa mazhab kita? Kita Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, silakan bermazhab. Tapi tidak boleh kita mengambil perkataan imam kita secara mutlak kalau betul-betul menyelisihi. Kalau betul menyelisihi siapapun dia, ustaz siapapun, ulama siapapun, kalau menyelisihi hadis yang sahih, maka apa? Maka kita tidak boleh mengikutinya dalam hal itu. Dalam hal itu, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Tidak lepas dari kesalahan. Beda di antara beberapa kelompok jamaah sekalian. Mereka punya imam khusus. Bahkan imam mereka itu lebih diutamakan daripada Nabi. Ya'khudz jami' kalamihim. Mereka ambil semua perkataannya. Mereka yakini bahwasanya imam mereka maksum, tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari kesalahan. Makanya wajib semua diambil perkataannya. Ini di antara yang menyebabkan kesesatan. Kalau kita mengatakan, dia mengatakan, dia adalah wali Allah. Kita katakan apa? Wali Allah itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pernah bahas ya. Apa buktinya? Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, wali Allah itu apa? Mereka adalah orang-orang apa? Fattabi'uni, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah tidak akan pernah menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan wali Allah, itu wali syaitan. Jelas sekali jemaah sekalian berbahagia. Ya, inilah makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku, fattabi'u, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu duduk-duduk bersama sahabatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menggariskan garis lurus. Khatta khattal mustaqim. Garis lurus. Kemudian mengatakan hadza sabilullah, inilah jalan Allah al-mustaqim yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhuttu khatta yain an yaminihi, dari sebelah kanannya lagi dia buat sallallahu alaihi wasallam apa, garis sebelah kanan. Kemudian sebelah kirinya juga dibuat garis. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan, walikulli sabil, dan setiap jalan ini baik yang ke kanan atau yang ke kiri, yang menyimpang ke kanan atau yang menyimpang ke kiri, setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengikutinya, menyuruh kepada jalan tersebut. Maka jelas tadi Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih terutama dalam masalah akidah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masalah-masalah fikih yang mungkinlah berbeda, masalah-masalah tata cara ibadah, masalah fikih, selama ada dalilnya. Karena ulama kita juga mereka berbeda, disebabkan salah satunya apa? Berbedanya hadis yang sampai kepada mereka. Para sahabat kan disebar, ada yang diutus ke Mesir, ada yang diutus ke Yaman, ke Irak. Ya, sehingga para imam-imam juga ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka juga berbeda-beda dalam mendapatkan hadis tersebut.
Sehingga kita dapatkan di antara saudara kita ada yang sholat tidak bersedekap. Tidak bersedekap, dia apa? Tetap merenggangkan tangannya, seperti menjulurkan tangannya ke bawah. Tidak bersedekap di antara mereka. Kalau kita melihat seperti ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mengikuti salah satu imam madhab. Yang masukkan imam madhab, madhab Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Imam Ahmad. Kemungkinan yang kedua, jangan lihat pada awalnya saja, lihat pada akhirnya ketika dia salam. Kalau dia tidak sedekap, Allahu Akbar, tidak sedekap ya, tidak simpan tangannya di atas dada, tapi apa, dia irsal. Lihat bagaimana dia salam. Kalau salamnya seperti dengan kita, assalamualaikum, sama dengan kita, maka dia ahlus sunnah. Dia ahlus sunnah. Tapi kalau dia salamnya tepuk saja paha, itu syiah. Hati-hati. Syiah Rafidho yang membenci sahabat Nabi SAW, yang mencela sahabat Nabi SAW. Ini pernah kita bahas juga tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab diantara keutamaannya, kalau syaitan itu apa? Kalau syaitan itu melihat Umar, maka syaitan cari jalan yang lain. Di zaman Umar, syaitan dari kalangan jin dan manusia takut semua. Dan sampai sekarang syaitan dari kalangan manusia takut kepada Umar, benci Umar radhiyallahu anhu. Buktinya apa jemaah sekalian? Ya, ketika di Masjid Nabawi itu ada pintu Umar namanya. Pintu ke-19 kalau enggak salah lihat, salah ingat. Orang-orang mereka itu tidak mau sama sekali masuk di Masjid Nabawi lewat pintu Umar. Padahal cuma nama. Begitu bencinya kepada Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita dalam masalah ketaatan kepada siapapun itu, ya kecuali kepada Allah dan Rasulnya, kita lihat apakah dia menyuruh kepada keburukan atau kebaikan. Bahkan kepada orang tua sekalipun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam beberapa ayatnya dalam surat Luqman juga disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Bahkan orang tua kita sekalipun yang harusnya memang kita taati asalnya, namun kalau menyuruh kita berbuat kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Orang tua menyuruh kita ke dukun, masandro-sandro, sudah bertahun-tahun tidak punya anak misalnya, pergi ke dukun. Sandro di sini jamaah sekalian maksudnya adalah yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Ini yang dilarang. Karena kasar orang bus kan ada sandro juga, sandro untuk piji-piji saja sebagainya. Beda itu. Tapi lihat bagaimana caranya. Jangan sampai bismillah dibaca pertama, terakhirnya selawat, tapi di tengah-tengahnya mantra-mantra. Hati-hati juga. Ya, ini tidak boleh ditaati jemaah sekalian berbahagia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi dalam masalah urusan dunia tetap kalian berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Dalam masalah kesyirikan, masalah kemaksiatan tidak boleh kita ikuti. Dalam masalah hal-hal yang terlarang. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Baik. Jadi ayat ini jemaah sekalian tentang orang yang menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, kemudian diikuti pendapat tersebut, dan jelas-jelas semua asalnya sepakat atas keharamannya. Misalnya ada yang mengatakan khamar itu halal, dihalalkan, kemudian kita mengikuti pendapat tersebut, maka kita telah terjatuh pada kesyirikan, syirik ketaatan. Karena jelas-jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita halalkan. Dan orang yang mengharamkan
apa yang Allah telah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang telah haramkan, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Kenapa? Hak mengharamkan, hak menghalalkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijarah minas sama'." Aku khawatir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas mengatakan, aku khawatir kalau hujan batu menimpa kalian, aku mengatakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kalian datang dengan perkataan selain Rasulullah. Kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini dan seperti itu, kemudian mengatakan tapi guru saya bilang begini Ustaz. Hati-hati. Kita sudah berbicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Anda mendatangkan pendapat dari Nabi selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Anda ikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ustaz Anda? Ya, selama memang sesuatu yang tidak ada kesamaran dalam hadis tersebut. Tidak ada penafsiran yang lain. Tapi karena kemudian mengatakan tidak apa-apa jeriba kalau sedikit. Tidak ada yang mengatakan demikian dari ulama, sepakat semuanya tentang karoman riba sedikit atau banyak. Ada yang mengatakan demikian, kita pernah dengar. Dianggap sebagai seorang ustaz bahkan mengatakan tidak apa-apa itu riba kalau sedikit beberapa persen saja. Auzubillah min dzalik. Telah jelas orang yang makan riba jemaah sekalian, dia seakan-akan mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi selama, bahkan tadi kita sebutkan para imam-imam yang empat tersebut, kalau ada perkataanku yang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku dan ikutilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara perkataan siapa? Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhata wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Saya heran kepada seseorang, dia mengetahui dari sisi sanad hadis ini sahih, ini lemah, namun anehnya dia justru mengambil pendapat yang lain dari seseorang. Karena ada itu jemaah sekalian, seseorang naudzubillah min dzalik, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan mengistiqomahkan kita semuanya. Ada orang profesor bahkan, dia tahu masalah-masalah teori seperti itu, tahu masalah kaidah-kaidah hadis dan sebagainya, kaidah-kaidah fikih, namun pada akhirnya dia mengatakan, ya kan kita kan seperti ini, justru menyelisih apa yang dia yakini, yang dia pelajari. Ini sangat berbahaya. Inilah fitnah, ya, ujian, fitnah kedudukan, fitnah pujian, fitnah harta, fitnah wanita dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Terkadang orang tidak bisa berkata benar, tidak bisa melakukan nahi mungkar, itu karena ujian-ujian yang dirasakan tersebut. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita, dan kita sebagai seorang muslim harus punya apa di pikiran kita, harus punya apa, terus memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk umat ini sebagai bentuk mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, berbahagia. Jadi kita harus hati-hati dalam mengambil suatu pendapat, mentaati seseorang, dan harus baik-baik kita lihat pendapat tersebut apakah sejalan dengan hadis Nabi SAW atau tidak, atau menyelisihi Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita senantiasa dalam berada ketaatan kepadanya dan mengistiqomahkan kita dan mewafatkan atas hidayah ini. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.